Izin keluar sekolah, dua oknum guru SMK kepergok keluarga asik selingkuh di rumah kosong. Adapun dua oknum guru SMK di Majalengka itu kepergok keluarga saat melakukan hal tak pantas di Desa Karangasem, Kecamatan Lewi Munding, Kabupaten Majalengka. Diketahui keduanya sama-sama sudah memiliki keluarga, disampaikan juru bicara SMK Negeri 1 Palasa Sutrisno saat keduanya permisi untuk keluar sekolah. Hal itu lantaran keduanya tidak memiliki jadwal mengajar karena para siswa sedang melakukan praktik kerja lapangan. Keduanya dilabrak warga sekitar pukul 11.20 setelah warga memberikan informasi kepada sekolah. Video dua oknum guru SMK kepergok warga itu kini beredar luas di media sosial, salah satunya Instagram @sedangrame. Aparat kepolisian dan keamanan setempat turut terlibat dalam aksi tersebut. Seorang anggota polisi mengarahkan seorang pria yang diduga sebagai guru SMK keluar dari sebuah rumah kosong dengan seragam ASN coklat dan membawa ransel. Saat proses penggiringan, pria tersebut berusaha menutupi wajahnya, menunjukkan ekspresi malu. Pada saat yang sama, warga terlihat bersorak menyuarakan protes terhadap oknum guru SMK tersebut. Tak lama kemudian, seorang wanita juga diduga sebagai guru keluar dan diamankan oleh polisi. Wanita tersebut mengenakan seragam ASN dan berkerudung. Dalam video selanjutnya, keduanya yang terlihat sedang diperiksa duduk bersebelahan dengan wajah tertunduk menunjukkan rasa malu.